sepi. Tidak ada terang cahayanya. Hanya pakai lampu aki. Biasa kalau tidur banyak tikus. Sudah berapa minggu saya sudah bisa sekolah. Sudah bisa belajar kembali. Yang saya sedihkan lagi, pas-pas tanggal 1 September, an Oktober, anakku kan hamil langsung melahirkan. Dia melahirkan dengan darurat. Kan masih suasana gempa. Masih suasana gempa dia. Anakku kesen, pendarahan. Tidak namanya, kalau hujan, kehujanan. Kalau banjir dia masih semua. Jadi tidur setengah mati. Bawa masuk kehujanan semua sudah bocor.